Tak itu harus apa sih pakai itu saloti? Kami cicing. Buka-buka. pakai ini. Hai malam. S, wah, gercep banget, nggak nah SD, Banyak SD, gercep banget kamu. Ntar aku sematin dulu bukunya SD. Saya kan senin, kalau senin kan SD. Masih ada yang belum hafalkah jadwal live-nya? Kita mau belajar ini ya, bilangan kuadrat sama bilangan kubik. Sama cari akar pangkat. Ini soalnya kayak gini ya, coba kalian teliti dulu, lihat-lihat dulu apakah kalian bisa mengerjakan. Ya materinya ini bisa dipelajari sampai kalian SMA ya. Jadi yang nggak bisa yang ngumpul aja. Yang kalau ketemu soal kayak gini kagak bisa ngerjain Nah sini-sini gitu Yang suka kabur-kaburan Yang suka kabur-kaburan nih kalau gak sih lancar ini jaringan Bangun gabungan ada di Youtube nggak? Rasanya nah, ada Volume bangun ruang deh carinya Volume bangun ruang belum sampai situ. Aduh, kamu kelas berapa? Belum sampai situ. Ini pelajaran kelas lima, Shay. noh bukunya yang aku pakai. Ini yang disematin. Buku tematik SD kelas lima. Nih, kita latihan ambil dari sini aja, ya. SD, SD. Eh, mana, Pak? Spidol. Sebentar, aku ambil spidol dulu. Sapidol. Si Wita, kamarnya si Wita. Si Wita. <laughs> si Wita kok tumben gak gercep. Fafa. Nomor satu. Ini soalnya gampang, tapi kalian bisa nggak? Gampang nggak menurut kalian? Apa susah? Kita mulai di nomor satu. Bangun ruang, bangun ruang kalau nggak salah. Volume bangun ruang ya. Judul. Volume bangun ruang size. Kalau nggak salah sih itu. Kalau nggak salah ya bener ya. Ayo ini siapa nih yang suka jawab nih 13 pangkat 2 adalah 13 kali 2 gitu ya. Bener nggak nih caranya gini? Nah ini suka banyak nih yang jawab kayak gini. Ngaku sini yang suka jawabnya kayak gini siapa ngacung-ngacung, ngacung virtual. Oh iya sama di sini juga hujan. Oh, oh hujan di sini juga. Di sini juga sama hujan. Ini caranya bener kayak gini. Ini suka banyak yang ngejain kayak gini nih. Ini coba ngaku dulu ya siapa yang suka ngejain kayak gini. <laughs> yang suka ngejain kayak gini absen dulu ya kamu sini. <laughs> siapa nih yang kalau ketemu pangkat dua tuh jadi artinya begini katanya gitu. Salah ya. Salah ya. Ini harus ingat ya, artinya pangkat itu nih kalian harus tahu dulu arti pangkat nih. Pangkat itu adalah perkalian berulang gitu loh. Perkalian berulang ya, Say, gitu. Jadi maksudnya apa 13 kuadrat? Jadi 13-nya dikalikan 13 sebanyak 2 kali gitu loh, ya. Udah, tinggal dihitung aja. Berapa hasilnya? 1, 16 sem 9 rebes. Ya ini hitung biasa ke bawah ya. Gitu ya. Atau ada cara 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 cepat. Kalau mau charge nih aku ajarin ya. Ini enaknya nanti kalau ketemu angka-angka gede sih. Charge up. Charge Mau charge up enggak? <laughs> ada yang tahu cara cepet ngitung kayak gini? Nomor 2 sok nyontek dulu nomor 2, nomor 2 sok. Ini ada yang tahu cara cara cepat ngitung kayak gini kan biasa mah kayak gini ya tiga kayak tiga gitu kan berapa sih sembilan tiga kayak satu tiga gitu kan terus satu kayak tiga tiga ini dikosongin ya ini kan dikosongin satu kayak satu satu ini kan cara lah, lama gitu kan ya cara lama calam nih namanya calam <laughs> mau carcep nggak carcep carcepnya gimana carcep? ada yang tahu cara cepetnya Tahu gimana caranya yang tahu charge up? Nih charge ya. Ini jadi lebih gampang nih. Perhatiin nih, perhatiin. Perhatikan baik-baik ya. Pertama ini bilangan awalnya dikaliin ke bawah nih. Set. Ini pakai spidol beda gitu benar. Aku pakai spidol beda aja ya. Biar kelihatan. Charge up cara cepat. Yang nge aku, eh siap, eh coba nge-lag gak adik-adikku tercinta? Ngelek gak? Aku juga di sini hujan sih. Ya ini caranya gini, saya sayaku yang belum bisa charge-nya nih. Jadi kamu kalikan ya ini ya, nih kali ini. Tiga kali tiga berapa? Sembilan gitu ya. Oke. Okay? Lalu ini yang awalnya juga dikali ini, gitu ya. Satu kali satu berapa? Satu gitu kan? Ma, nah, buat dapat angka di tengahnya, buat dapat angka di tengahnya, itu caranya begini. Tinggal kamu kali silang aja ya, satu kali tiga berapa, satu dikali tiga, tiga gitu kan, satu kali tiga lagi tiga, nah tiga tambah tiga berapa, Enam. beres gitu loh. Oke, okay. ngerti gak sampai sini, telat belum, belum telat kok baru juga nomor satu, tenang, tenang nih, belum telat, belum telat, <laughs> belum telat, belum, belum bel, belum bel masuk, ini baru pemanasan. Belum kesal inti ini. Belum kesal inti. Tenang. Pajan SD ya. SD ngumpul bunda-bundanya nih sini. tak jadiin bisa ngajar anaknya gitu ya. Ya. Paham gak? Cara lain. Cara lain apa say? Cara lain apa? Cara lain ini. Carcep. nih up yang lain nih. Misalnya 23 kali 22 gitu ya dua tiga jangan dua dua tiga dikali dikali dua belas aja dulu ah dua tiga dikali dua belas dulu nih latihan dulu gitu ya biar lancar biar lancar nggak paham aduh kenapa sayang bang nggak paham bisa bisa semua angka bisa pakai ini tapi ya nanti kalau misalnya angkanya berlebih jadi nyimpen ya Nih kerjainnya nih belakang-belakang dulu yuk. Belakang sama belakang dikali yo Belakang sama belakang dikali berapa? 6 gitu loh ya. Terus buat dapat angka di tengah ini dikali silang nih. Sret. Eh pakai spidol warna beda bentar. Biar kelihatan bedanya. Set. Set gitu ya. Dikali silang saya. 2 x 2 berapa? 4 kan. 1 x 3 berapa? 3. Nah ini ditambahin nih. Yang yang biru sama biru ditambah ya. Yang biru, lama, biru ditambah. Taruh di tengah. 4 tambah 3 berapa? 7. Gitu loh. Ya. Buat yang pengen depan tinggal tarik garis aja lurus nih. 2 kali 1 berapa? 2. Gitu loh. Oke. Okay. Gampang kan jadinya. Ya terserah kalau kalian misalnya mau pakai cara lama nih. Aku mah biasanya pakai cara lama, ah pusing pakai cara-cara kayak gitu gitu kan. Misalnya pakai charger gini pusing, ya nggak apa-apa, nggak masalah ya. Aku kan kasih info aja, pilihan tetap di tangan kalian ya. Pilih aja yang menurut kalian mudah gitu loh. Ah, oke. Okay, Nomor dua, udah paham belum? Langsung bisa pakai, iya benar. <laughs> Dul, betul, 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 betul. SD sayang ih kalian nanya baik kan ada di itu ada di apa sih namanya SD kelas 56 ini 56 56 beda lah kalau pakai cara ini kan satu-satu kayak gitu kan kalau ini kan jadi lebih singkat ya bisa kelihatan atau bedanya Ayo kita ke nomor 2 X pangkat 3 adalah 343 Gimana cara cari nilai X? Wih gitu kan Nah, SD juga udah ada ketemu aljabar nih. Ini kalau soal-soal kayak gini kan maksudnya aljabar. kalian juga secara tidak langsung kalian tuh udah pernah belajar aljabar di SD. Cuman kaliannya aja nggak ngeh ya. Ayo gimana caranya ini? Berarti kalian cari bilangan pangkat 3 yang hasilnya 343 ya. Udah pada hafal belum nih? Bangun datar tidak beraturan. Rasaan mah gak ada bangun data tidak beraturan mah. Lupa, ui <laughs> Lupa tuh udah banyak banget nge-live-nya. Nih kalian kalau belum hafal pangkat 3, hafalin ya. Itu karena berguna sekali ya. Sebentar aku liatin dulu. Nih contekannya ya. Ini contekannya nih. Contekannya mana? Contekan. Eh kita nyontek dulu. Contekan mana ini? Jadi kalian cari ya bilangan pangkat 3 yang hasilnya 343 ya. Oke. Okay? Hasilnya mana mana mana? Berarti itu Tujuh ya. Gitu ya. Bisa. Tapi gimana nih kalau misalnya angkanya nggak ada di tabel. Kalau tabel ini harus kalian hafal ya. Ini sering keluar soalnya. Nah pertanyaannya gimana kalau misal angkanya yang keluar bukan dari, bukan, eh nggak ada di tabel gitu kan. Ayo kalian pada bisa nggak? Siapa yang belum bisa? Ih, saya sering banget nge-live ngajarin akar pangkat 3 ini tuh cara lainnya ya dengan cara mencari nyari x-nya itu akar pangkat 3 gini nih. Nah. Ya. Jika bilangan pangkat 3 saya 343 maka dicari x-nya itu jadi jadi cari akar pangkat 3 dari 343. Oke, kalian tahu nggak kalau misalnya kan tadi kalau di kalau di tabel mah gampang gitu kan ya, bisa dihafalin. Kalau misalnya bilangannya nggak ada di tabel gimana dong? Misalnya akar kita mau nyari akar pangkat 3 dari 4096. Ayo, ada yang tahu caranya gimana? caranya apa kalian otet satu-satu gitu <laughs> nah, cobain gitu ya misalnya 15 kayak 15 kayak 15 gitu waduh waduh ada yang tahu cara cepetnya apa belum pada tahu kalau udah pada tahu ya di di skip gitu ya belajar materi SD Trigonometri mah ada di YouTube, banyak ada rekamannya tiga apa lima gitu. Banyak di YouTube trigonometri mah sering aku bahas. Bisa nggak nomor dua cara cari cara cepet cari ini? Ayo kalian pada bisa nggak? Ya nanti kita next ke nomor tiga ya. Isalabar atuh metode salabaran. <laughs> absen dulu, absen dulu ini eh, dari kota mana gitu ya yang belajar ini sama yang sama kelas berapa ini bunda-bundanya anak-anaknya atau gimana? Nih yang belum tahu cara cepetnya nih Cara cari akar pangkat 3 Kalau nggak ada di tabel Ini kan tabel ini harus kalian hafalin ya Kalau ini wajib nih Harus tahu gitu Karena ini cara cepetnya juga harus, harus hafal tabel ya Langkahnya gini nih Hafalin ya Cari Eh cari Sisakan langkah pertama nih Sisakan tiga angka di belakang ya Jadi ini kan 40006 Ada empat angka ya Kita sisakan tiga angka di belakang Set se, Ya kan? tiga angka di belakang dipisahin gitu loh ya. Oke, okay. angka kedua cari bilangan pangkat tiga yang hasilnya mendekati empat. Cari bilangan pangkat tiga nih di sini yang hasilnya mendekati empat gitu, tapi nggak boleh lebih ya, yang deket-deket. Berapa menurut kalian? Berapa menurut kalian? Berapa ya? Iya, satu ya, kalau dua udah kelebihan ya, kenapa sih gak milih dua gitu? Ya, karena lebih saya 8 kan, pengennya deket-deket 4 -deket hasilnya. Oh iya, satu, betul ih, hebat. Langkah terakhir, aduh cuma tiga langkah doang. Langkah terakhir, lihat satuannya ya. Satuannya angkanya 6, yuk kita cari yang satuannya 6. Jadi lihat hasil bilangan kubik yang satuannya 6 gitu ya. Ini buku yang aku pakai. ini ada disematin di keranjang kuning ya, cantik-cantikku sayang-sayangku. Mm -hmm. Bilangan pangkat 3 yang hasil satuannya 6. Eh satuan pada ngerti enggak? Misalnya ini angka 27 nih satuannya 7, oh, bukan gitu kan? 64. Eh satuannya 4 kan pengennya satuannya 6. Satuannya 6 mana? Oh ini. 6. Udah deh. Beres. Gitu loh. Bisa enggak? Coba satu lagi ya sebelum kita lanjut ke nomor 3. Udah pada bisa belum? atau pasti pada pusing? Nggak nah, usah ngitung. Gampang banget. Kalian langsung jadi jagoan ya, jagoan neon. Jagoan ngitung matematika. Wus, langsung lancar. Eh, kalau di sekolah ibu gurunya nanya akar pangkat 3 dari 4096. Wah, wow, udah langsung jawabnya. 5 detik juga bisa ya. Apalagi ini, ah mau angkanya panjang mau ratusan ribu jutaan juga bisa ya. Nah, udah tahu caranya. Udah tahu caranya. Masih pusing, aduh kenapa pusing sayang? Mungkin minum panadol dulu kamu. <laughs> minum panadol dulu. Gini sayang-sayangku, langkah pertama jangan lupa jangan di, di apa jangan dilewat ya. Langkah pertama itu harus sisakan tiga angka di belakang dulu gitu loh. Ini ada berapa angka? Satu, dua, tiga, empat, lima. Woi ada lima gitu kan? Harus sisakan tiga angka saya di belakangnya nih gitu loh. Itu langkah pertama jangan pernah di skip ya. Itu yang paling penting justru Sisakan tiga angka di belakang. Oke okay. Kita cari bilangan pangkat tiga yang hasilnya mendekati 59. Kalau belum hafal boleh nyontek dulu. <laughs> Mana ya? Mana ya? Mana nih menurut kalian? Hasilnya yang mendekati 59. Nggak boleh lebih ya. Berapa pangkat tiga sih? Datang ke rumah bisa sayang asal kamu di Bandung. Kamu ada di mana sayang? Guru-guru kita banyak di Bandung. Kamu di mana? Chat admin aja sayang mau nanya bimbel online ke link di bio ya. Masuk bimbel logos. Nanti scroll paling bawah ada nomor WA. Coba tanya admin dulu sayang. Nanti dicariin dulu ya. Barangkali aja ada gitu kan ya yang sekota sama kamu. Barangkali tetangga sama kamu guru kita. <guruh> iya berapa? Ayo, bilangan pangkat 3 yang hasilnya mendekati 59. Hasil ya, jadi lihatnya di kanan ini nih. Yang dekat-dekat 59, empat ini udah lebih. Oh, berarti mundur nih. 3, oh ya tiga. Ih, set. Cari uh, satuannya yang 9 ya. Yang satuannya 9 mana ya? Oh, ini. Betul? Ih, siapa nih yang benar? Waduh, berubah jadi Einstein nih. Bisa bimbel online bisa ya. Kita bisa bimbel online. Bisa kalau online mah bisa ke segala penjuru ya asal ada internetnya aja biar kita bisa nyambung koneksi gitu ya, connect. <laughs> connect gitu ya. Udah lancar belum ini? Coba satu nomor lagi ya. Setuju apa kita lanjut nomor tiga? <laughs> Soalnya tadi masih banyak yang salah jawab ah gimana nih? Ayo, satu nomor lagi. Kalau masih ada yang jawab soal, eh, eh, masih ada yang salah, aku kasih lagi satu nomor lagi nih, nggak maju-maju nih. Bisa-bisa, <laughs> kita memang bisa online ya. Online-nya privat kita, bukan kelas ya, jadi nggak eh, terlalu berpengaruh banyak ya ke anak. Biasanya kalau kelas gitu agak susah kalau online. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Tinggal klik-klik di bio aja, pilih Bimbal logos Cari Bimbal logos gitu ya. Linknya di atas yang tulisannya tuh ada HTTPS MSHA, bla bla, bla 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 gitu ya. Iya pakai aplikasi atau sayang pakai Zoom atau sayang atau kita pakai Zoom kalau enggak itu apa sih Google Meet. Kalau nanti kita kalau tidak ada aplikasi terus kita gimana? Gimana sih ya, ngejelasin ke kamunya gitu loh biar enak. Paling enak tuh pakai Zoom atau enggak Google Meet ya sayang kalau pakai video call kayak gitu aduh enggak bisa video call kayak gitu enggak enggak bisa ya. Eh. Enggak bisa pakai gituan. Kalau nggak bisa nanti diajarin sama gurunya. Ini bisa nggak? Ayo. Bisa enggak? <laughs> catatan rahasia. Oh iya lupa catatan rahasia. Tabel keramat saya ini namanya. <laughs> ini tabel keramat namanya. <laughs> Yang belum tahu ini namanya tabel keramat ya. Kalau nggak ada ini kita nggak ada jimatnya. <laughs> Oke okay, langkah pertama dulu jangan di skip. Langkah pertama gimana gimana gimana. Sisakan tiga angka di tang. Sisakan tiga angka di belakang ya. Ayo kita cari bilangan pangkat 3 yang hasilnya mendekati 103. Yang dekat-dekat 103 sayang tapi nggak boleh lebih gitu loh. Menurut kalian A, a bilangan apa ya? Bilangan pangkat 3 apa yang hasilnya mendekati 103? 5, 5 benar enggak? 5 125 ya. Kelebihan sayang kalau yang jawab 5. 4 ya. 4 udah paling Eh, paling deket Empat ya Oke okay, udah Kita lihat Satuannya terakhir Ih gampang banget Kalau ketemu soal kayak gini Kalian jangan skip Atulah ya Sayang banget nilai kalian Gitu kan <laughs> Skornya berkurang satu Gara-gara kalian skip Padahal soalnya gampang sekali Oke okay, Kita lihat Bilangan eh Satuannya yang tiga ya Satuannya tiga Satuannya tiga Mana nih Satuannya tiga tuh Jadi misalnya kalau dua tujuh ini kan Satuannya tujuh gitu loh Ya ngerti ya Satuan puluhan ratusan Kayak gitu kan udah belajar dong Oke, okay, oh 7, Eh, benar tujuh. Ah, udah tuh gampang sekali. Gampang sekali bukan? Aduh. Makanya kalau ketemu soal-soal kayak gini jangan di skip dong sayang. Aduh, sayang sekali ya. Ini ulangannya harusnya misalnya dapat 9 eh, 100 gitu jadi 96. <laughs> Kurang satu poin. <laughs> sayang kan jadinya. Ah. Ayo kita ke nomor 3. Aduh, di mana ngajian yang lebih enak? 3. 12 pangkat 3 adalah P, Maka Nilai P adalah Kuliah di Bandung jurusan apa? Jurusan matematika tuh sayang. <laughs> masa jurusan masak? <laughs> jurusan matematika atau Abdi ah, eh saya saya ngajarin matematika masa saya jurusannya masak mah. Itu gitu kan? <laughs> matematika sayang. Eh, ya sangat gampang makanya. Ayo kita lanjut ke nomor berikutnya. Ya sayang kalau belajar online harus daftar atau sayang ai kita tahu kamu dari mana gitu. <laughs> Emangnya kita e, jin gitu tiba-tiba nongol di kamu yang nggak bisa daftar Harus daftar ya cantik-cantik yang cara-cara carakap gitu kan. Atuh nggak tahu nomor kamu berapa atuh nanya ke admin atuh sayang udah akan dimakan gitu nanya-nanya doang juga apa-apa. Misalnya mau nanya doang juga nggak jadi les ya nggak apa-apa gitu kan. Nih, namanya nanya buat penasaran gitu kan, nih nggak apa-apa ya. Silakan mah nggak nanya, biar jelas gitu. Ini gimana cara ngejin kayak gini? 12 pangkat 3. Ini nggak ada cara cepet lagi sih. Kalau pangkat 3 sebenarnya ada cara cepetnya, cuma agak lebih agak ribet gitu ya. Menurut aku pakai manual lebih lebih ini sih. Ya ini artinya tadi aku udah tanya eh, kalian eh, udah nanya kalian ya kalau 12 pangkat 3 itu artinya bukan 12 kayak 3 ya. Ini siapa nih yang suka jawab kayak gini? Ngaku aku ya <gifat> tinggal klik link di bio aja yang tanya les kamu klik link di bio sayang masuk ke bim ke pojok atas tuh yang atas di -s -s sini nih klik gitu ya klik situ sayang nanti cari atasnya tanya jawab ada link apa perlu dipraktekin Aduh salah tuh ya HP aku lagi, lagi di lagi <gifat> dicas nanti ya sayang aku jelasin ini bener gak kayak gini siapa nih? Aku dari tadi udah nanya nih kalian ya. Tuh 13 pangkat 2. Ada aja yang jawab 13 kayak 2. dua 26 gitu ya. Ada aja yang jawab. 12 pangkat 3. eh uh, caranya 12 kayak 3 gitu. Aduh jangan. Jangan kayak gini ya. Yang jawab kayak gini. Aduh maaf. Jangan. Jangan kayak gitu ya sayang. Pangkat itu nih. Pangkat itu artinya perkalian berulang ya. Pangkat itu artinya perkalian berulang. Jadi ini 12 pangkat 3 itu artinya apa? Ya kamu kaliin lah. 12 nya dikali 12 sebanyak 3 kali ya. Gitu. Oke? Okay. Ya, tinggal 12 kayak 12 berapa nih? Tadi kalau perkalian dua digit, aku udah ada cara cepetnya ya. Tadi udah aku ajarin cara cepetnya. Siapa nih yang tadi join dari awal? Kita bisa pakai chargep nih, 12 kayak 12 ya. Kalau kalian mau pakai cara manual, ini calam, 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 cara lama nih. Sikatan aku ya, ini calam, cara, cara lama gitu. chargep cara cepet gitu ya. Terserah kalian mau pilih yang mana ya, bebas pilihan di kalian. Aku pakai chargep aja ya. Nih kali ini gini nih, dua ini kayak dua, kayak dua berapa gitu kan? Empat ya, buat dapetnya di tangannya dikali silang aja nih. Satu kayak dua itu dua, terus yang ini kali silang juga ya. Satu kayak dua, dua itu tambahin gitu, dua tambah dua berapa? Empat, satu kayak satu, satu udah ya, belum beres. Nanti satu empat, empatnya dikali dua belas ya. Ayo, berapa nih jawabannya? Kalian udah pada hafal belum atau dua belas kode? Ya, hasil akhirnya. Ya, soalnya uh, oh, centang satu yang apa-apa sayang, sabar aja ya. Soalnya adminnya enggak 24 jam sayang. <laughs> ini jam berapa? Oh, jam 7 udah pulang kantor atau dia. Sabar nanti dibales kok ya. Sabar ya sayang-sayangku kalau yang ngechat ini tinggal dikaliin aja biasa ya. Kalian, kalian bisa ini ngalin kayak gini. Siapa yang belum bisa coba ngaku. Ini <laughs> aku ajarin ya. Caranya 4 x 2 nih berapa? 8 gitu ya. Terus 4 x 2 lagi 8. 2 kali 1, 2. Ya, jadi 2-nya dikalikan 1-1 uh, gini ya. Oke, paham? Nanti dikasih 0 di sini. Ini selalu kasih 0 ya. 1 kali 4 gitu. 1 kali 4. 1 kali 1. Ya. Tambahin 8, 12, 1. 17, ya jawabannya. Apakah benar? Benar-benar, bendul-bendul-bendul. Jawabannya yang A. Eh, kita kok tadi, dari tadi nggak nulisin jawabannya nih. 1C, 2 apa nih? 2. Nomor dua tadi yang tujuh ya. C. Bukunya yang aku pakai aku sematin ya. Udah paham yang ini? Ngerti ya? Ih, gampang kan? Kalau asal kalian mau mau belajar, eh mau belajar, mau ngitungnya aja gitu ya. Aduh, berapa nih? Waalaikumsalam. Kuliahnya di Unpar sayang-sayangku. Universitas Katolik Parahyangan aku. Oke, ngejel kayak gini kalian pakai tabel aja ya biar cepet ya. Makanya tabel ini kalian harus hafalin ya biar kalian gak capek-capek lagi gitu loh. Cara ngafalin tabel gimana? Ya sering latihan aja. Dengan seringnya latihan kalian sering melihat tabel ini kan. Nanti lama-lama ingat gitu. Jadi nggak usah gitu dihafalin sampai gimana gitu ya sampai dibawa tidur, diapain gitu ya, nggak usah selesai. Latihan aja gitu, latihan misalnya kalian belajar bilangan pangkat tiga, nanti kalian nyontek aja nggak apa-apa, nanti lama-lama juga inget kok. Lama-lama juga inget. Ya. Ini kita pakai tabel aja biar cepat ya. 4 pangkat 3 berapa nih? Kita lihat. 64. Ditambah 5 pangkat 3 berapa? 125. Udah deh tinggal dijumlahin aja. Berapa jawabannya? Masih gampang ya soalnya. Ih, easy, easy ya. Nanti kita ke bawah-bawahnya ini mulai itu kan. <laughs> ya awal-awal masih perkenalan atuh ya soalnya gampang-gampang. Nanti ya mulai-mulai ke situ kan mulai. Mulai gitu ya keluar. Keluar singanya. <laughs> ini berapa say? 189 ya? Betul? Bebek. Pada benar gak kan jawabannya? Coba nomor 5 kayaknya pada bisa deh. Ah nomor 5 gampang tuh. Nomor 5. Ayo gimana nih caranya? Kalau soalnya kayak gini, ini di pangkat 32 apa dikurang dulu gitu kan? Kalian bacanya gimana? Kalian pada bisa bacanya? Beli buku The King warna biru. Warna biru mah SMP sayang. Kamu kelas berapa? Kamu kalau mau lihat isian buku nanti atau habis aku ngajar. Aku beres ngajar 7.15 nih. Kamu mau menunggu kas sayang? The King SMP. Kamu SMP. Kalau The King SMP semua pelajaran dari. Uh, kalau yang merah. Kalau yang merah yang SD. Kamu yang mana sayang? Kamu lagi lihat yang mana? Ini kerjainnya yang mana dulu sayang-sayangku kurang dua apa pangkat dulu ayo. Ayo yo ayo. Yo yo ayo. Kalau The King SD itu yang semua nomor 7 sayang kalau kamu mau beli The King nomor 7 sayang buat SD bisa salah beli gitu kan. Yang biru mah SMP sayang. <laughs> di keranjang nomor 7. Logaritma udah ada di YouTube sayang. Iya, kalau ada soal kayak gini, kamu kerjain yang di dalam kurung dulu ya. Karena kan dikurungin ada, ada fungsinya nih, ya. E, di matematika ada, ada kurung itu ada fungsinya ya. Jadi 12 kurang 5 dulu nih. 12 kurang 5, eh 12 kurang 5 nih. 12 kurang 7 berapa? 12 kurang 7, li? 5. 5 pangkat 3 ya. Ya kalau nggak hafal, lihat aja tabel keramatnya. gitu ya. Makanya dihafalin nih ya. Caranya ngafalin paling efektif dengan berlatih ya. Nanti lama-lama inget tuh. Oke okay, bisa ya Ih gampang Cetek Cetek sekali Gampang sekali ya Aduh gimana nih cara ngejain soal nomor 6 ayo, ayo 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 Gimana tuh Cara kejain soal nomor 6 Cara kerjain soal nomor 6 tadi baru ngajarin akar pangkat. Sayang kamu kemana? <laughs> nah, ini kan tadi tadi kita belajar akar pangkat 3 nih. Cara cepatnya. eh uh, kamu kemana? Atuh baru join. Ayah, ya. Nanti diulang nih di bawah ya. Stay tune, stay tune. <laughs> stay tune, <laughs> stay tune, stay tune. Apa ya? bahasa ininya? Gimana cara ngejin kayak gini? Aduh, pusing deh kepala katanya ya. Ini bisa bisa kita bagi ya. Bisa kita bagi nih. Ya, berarti kan sebetulnya 8.000 itu 8, 8 1.000, betul enggak? Ya. Kalau perkalian itu jadi akarnya bisa kita pecah nih, ya. Tapi tidak berlaku di tambah kurang ya. Jadi hanya berlaku di kali bagi. Nah, kayak gitu loh. Bisa kita pecah kayak gini ya, lebih mudah gitu. Kalian tinggal cari nih akar pangkat 3 dari 8. Jadi bilangan pangkat 3 apa gitu yang hasilnya 8. Nih lihat di tabel sini ya. Bilangan pangkat 3 yang ngasihnya 8 ini kan, 8 nih. Berarti bilangan pangkat 3-nya apa? Aduh 2 gitu kan. 2 gitu. Akan pangkat 3 dari 1000, S 1000, 1000. 1000 apa? Kalau yang aku pakai itu bukunya buku tematik per kelas ya, yang disematin. Yang saya pakai di, di di disematin sayang sayangku. Sayang-sayangku ini semua pelajaran tuh sayang, sayang-sayangku ini semua pelajaran, sayang tematik ya. Gak cuma matematika isinya, nanti ada PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS gitu kan. Ikutin tematik, jadi nanti pelajarannya dicampur-campur. Abis matematika ada PPKN, Bahasa Indonesia gitu. Udah ada pembahasannya? Udah dong. <gifat> Dicariin yang ada pembahasannya dong. Udah bisa belum nomor 6? Ih gampang banget. Ih siapa yang masih bingung? Kenapa kalian bingung? Akar pangkat 3 dari 1000 berarti cari bilangan pangkat 3 yang hasilnya 1000 gitu kan. Nih hasilnya 1000 nih. 10 pangkat 3 oh berarti 10. Udah deh tinggal dikaliin ya. Tinggal dikalikan aja sayang-sayangku berapa dua ah gampang dua kali 10 mah ya. Bisa dong. Bisa 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 bisa. Ih gampang. Ah, apa sih yang susah dari tadi nggak ada yang susah? Lagi nyari soal, soal susah nih. Lagi nyari soal susah nih saya. Tapi dari tadi belum nemu nih soal susahnya. Apa kalian sudah ada yang menemukan soal susah di sini? Eh, gampang banget. Paham? Ada yang mau ditanyain sampai situ? Coba, coba, coba. Baca komen dulu sebelah setelah menulis. Oke, tadi tadi kalau yang menatin cara cepet nih. Aduh, cepet gitu kan. Yang ngerjainnya pasti cepet nih. Coba-coba-coba aku aku berikan waktu kepada netizen tercinta yang dari tadi udah pada nonton. Volume udah ada sayang di YouTube kayaknya. Aku udah pernah nge-live volume. Materi kuliah susah. <laughs> iya, iya memang materi kuliah susah. Saya juga tidak memungkiri ya. SMA-nya harus kuat dulu tuh sayang. Gitu kan. Kalau materi SMA, SMA materi kuliah tuh kan nyambung di SMA. Kalau SMA-nya kurang ya pasti kuliahnya kurang gitu. Ya. Jadi SMA-nya dimantepin gitu. SMA ma nggak mantep nih, SMP-nya berarti harus dimantepin. <laughs> SMA dasarnya di SMP. <laughs> SMP-nya tetap nggak mantep ya SD-nya berarti. Ya. Nah, soal-soal SD harus dikerjain dulu gitu ya, ngulang lagi belajar. Ya enggak apa-apalah. Ya, karena SD, waktu SD kan kita masih bocil-bocil ya, boro-boro belajar gitu kan. <laughs> Ingatnya main. 5 pangkat 3 mah bisa ya, lihat tabel aja lah, gampang nih. Ah. Oke, ini nih. Aduh, tadi gimana gimana langkahnya cara cepetnya Yang nonton carcep carcep nih, ah. Carcep carcep. Udah nemu nih 3375 akar pangkat 3-nya berapa? Kan nggak ada di tabel nih, gitu kan ya. Kita pakai carcep aja ya, cara cepat. Udah pada jago, ih, pada jago, ih. Kok kalian pada tahu sih? Kenapa bisa pada tahu, ih? <laughs> Hebat, ih. Langsung paling tergini. Luar biasa. Ulangannya 100 semua ya. Ulangannya 100 ya. Ini langkah pertama nih yang baru join gitu kan. Masih ngangong. Yang lain bisa joko gue gak bisa sih. Ngangong-ngangong <laughs> nih. Ini langkah pertama saya. Perhatikan, perhatikan. Langkah pertama nih. Ini angkanya ada 4 nih ya. Jadi sisakan tiga angka di belakang ya. Sisakan, selalu sisakan tiga angka di belakang ya. Jadi mau angkanya ada berapapun gitu sisakan tiga angka di belakang. Lalu kamu cari bilangan pangkat tiga yang hasilnya mendekati tiga nih ya. Bilangan pangkat tiga nih yang hasilnya mendekati tiga eh, ya. betul mendekati tiga ya. Kalau dua pangkat tiga kan udah lebih tuh. Berarti satu gitu kan. Red. Langkah terakhir tinggal lihat bilangan satuannya. Angka satuannya aja ya. Angka satuannya ini 5. Nah, kalian cari nih bilangan pangkat 3 yang hasil satuannya 5. Ya. Kalau 27 ini satuannya 7 gitu. Kalau angka 1 satuannya 1 ya. 64 ini satuannya 4. Nah, satuannya 5 berarti ini nih 5 pangkat 3. Iya. Ih, ih hebat semua we. Wah, luar biasa. <laughs> yang jawab cepat ini gara-gara saya ajarin apa gimana atau udah bisa sebelumnya nih? Waduh, luar biasa ini. Hasil akhirnya berapa nih? Aduh, gampang banget dari tadi nggak ada soal yang lebih susah apa ini? <laughs> Sombong katanya. Sombong. Sombong amat. Bisa ya, aduh kalau ketemu soal kayak gini, kalian jangan kalian skip ya. Aduh, sayang banget nih, soalnya gampang banget tapi kalian skip ya. Nah, aku klik link di bio, malah sudah. <laughs> Masa sih? Enggak lah. Nanti ya di, di, akhir aku spill ya Bentar HP aku lagi di cas Usia aku 33 baru tahu matematika Aduh kemana aja ini Gak apa-apa gak apa-apa ya Yang usianya udah 30 lebihan ya, gak masalah ya Wah, Kalau orang belajar itu tidak Tidak ini ya Tidak terpaku umur ya <laughs> Lanjut nih yang lebih panjang ya soalnya Udah paham nih nomor 7 Kalau 100 dapat ulangan gak Eh dapat hadiah gak Dapat dong Kalau ulangannya 100 dapat hadiah dong Dapat hadiah sayang, dapat hadiah ucapan selamat. <laughs> ayo, ayo, kita lanjut lagi. Eh, eh, bukan kurang, ternyata kali dua pangkat tiga. Hmm. Oke, okay, nah ini udah operasi hitung campur ya. Soalnya agak lebih panjang aja nih, tapi tetap aja nggak susah kok. Nggak susah. Jangan dibuat uh, susah, jangan semua dibuat susah gitu. Tenang, tenang. Kita kerjakan satu-satu aja ya. Kita cari dulu akar pangkat tiga dulu nih. Oh, ini kan harus diberesin dulu gitu ya. Karena ini kan nggak tahu angkanya berapa. Jadi cara mengerjakan matematika paling mudah gimana? Dibelah-belah gitu. ya, Dibelah-belah apa sih? E, kamu kerjakan dari yang termudah dulu gitu ya. Diambil yang termudah-termudahnya dulu gitu ya. Jadi jangan ngeliatnya panjang dulu. Nih kita kerjakan satu-satu ya. Aduhnya ya udah pada jago nih. Kayaknya yang ini berapa nih jawabannya ya? Ayo kita pakai chargep lagi. Is gampang banget gitu kan ya. Ih. Akan pengen tiga dari 17 28 berapa ya? Berapa? Berapa? Pengen lihat muka kakak. Aduh, kamu nggak kenapa nggak pernah lihat muka saya? Itu di VT itu muka saya semua. Saya mau mukanya siapa? <laughs> Aduh. Aduh. Kamu kelihatan nih, ah, baru join ya kayaknya. Atau nggak pernah lihat VT saya nih, ah sombong amat nih. Ngeliatinnya live doang nih, ah coba atuh di, di tengokin uh, itu apa tuh fiti fiti saya di TikTok ya, video di TikTok saya gitu. Kan itu muka saya semua, sayang sama anak saya. <laughs> kalau lagi ngajar gini nggak spill muka gimana tuh? Tadi di awal aku udah spill muka ya. Jangan telat atuh kalau mau spill muka meet and greet dulu kita. <laughs> yuk lanjut yuk Sisakan apa tadi langkah pertamanya? Sisakan tiga angka di belakang. Ya, sisakan tiga angka di belakang itu udah step paling pertama jangan pernah di skip. Oke, cari yuk bilangan pangkat tiga yang hasilnya mendekati satu atau sama dengan satu. Wih, satu mah ada gitu kan ya satu. Yes. Lalu lihat yang satuannya delapan. Mana ya satuannya delapan? Ini ya, dua pangkat tiga ada delapan. Ya, ini kan sendirian. Kalau sendirian namanya satuan kan. Kalau kayak gini kan duanya puluhan, setujunya satuan gitu loh yang belum tahu ya. Iya dua, udah rebes. Ih hebat semua. Udah say gitu ya. Ini mah kalau 64 bisa lihat tabel aja ya. Makanya tabelnya harus hafal. Tabelnya harus hafal ya. Ya ini dikali 2 pangkat 3. Ini soalnya yang ini ya, yang di bawah ini aku tulis ulang ya. Aku tulis ulang di sini nih biar kelihatan lebih jelas. Ayo cari yuk bilangan pangkat 3 yang hasilnya 64. Mana ya? Bilangan pangkat 3 yang hasilnya 64 apa ya? Coba kalian yang lihat. Udah dapet hasil akhirnya kah? Waduh, ada yang usianya 55. Waduh. Aduh, 53, udah. <gifur yang berhubung kesemua> ya, nggak apa-apa ya. Mau umurnya berapapun, mau 100 tahun juga boleh ya. Mau 100 tahun, mau 200 tahun, gimana gitu, kali ada gitu ya. nggak <gak> apa-apa, saya kalau mau belajar itu tidak tertutup oh, usia ya. Siapapun boleh belajar. Mana, saya? Mana nih? Hasilnya 64? Mana, 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 mana? Oh ini nih, 64 nih. Empat pangkat nih, tiga ya. Kamu ambil empatnya aja. Jadi nih, kalau misalnya bilangan pangkat tiga itu nih, bisa diubah bentuknya seperti ini nih ya. Jadi 10 itu adalah hasil dari akar pangkat 3 dari 1000 gitu loh ya. Jadi akar pangkat 3 dari 64 itu adalah 4 gitu bacanya. Bisa ya bacanya ya. Bisa bacanya cara bacanya? Bisa dong masa nggak bisa. Ah. 2 pangkat 3 jangan jawab 6 ya awas nih. Tak Kalau deket ditakol sama saya. Yang jawab 2 pangkat 3 adalah 6 ya. Jangan, jangan, jangan. 2 pangkat 3 itu artinya 2 dikali 2 dikali 2 ya. Sebanyak 3 kali. Hasilnya 8 nih. Kita lihat tabel keramat aja ya biar mudah. Oke, paham sampai situ? Udah paham belum ini siapa yang masih pusing di sini kepalanya nyut 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 gitu ya. Barangkali aja ada gitu kepalanya nyut 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 nyut. <laughs> Masa nyut nyut ah baru juga belajar gini nyut nyut. Oke, ini kalian jangan pernah uh, ini ya kejebak soal ya. Ini ada tambah, ada kali. Nah, kalian jangan pernah mengerjakan 12 tambah 4 dulu nih. Oh, tidak boleh. Tidak boleh di matematika ya. Di matematika urutannya harus diduluinnya kali bagi. Ya. Tambah kurang itu kasta terendah gitu ya, kasta terendah. <laughs> ini tuh kasta terendah ya, jadi tidak boleh dikerjakan duluan gitu. Harus diduluinnya yang sebelah kanannya nih. Nih ini dulu ya, jadi kalau yang jawab ini, ini salah nih gitu. Kalau kamu ngejumlahin dulu nih, biasa anak-anak kan pengen cepet beres gitu ya. Jadi kerjanya 16 kayak 8 gitu, beres gitu ya. Jangan-jangan kayak gitu ya, nggak boleh. Nggak boleh adik-adikku tercinta, jadi di dulunya kali bagi ya. Nah ini ada ada kali gitu kan di dulunya kali ya. Jadi 12 ditambah gitu diamin dulu. Nah yang kita kerjain pakai 8 ya berapa? 32. Udah deh tinggal kita jumlahin ya. Berapa jawabannya? 40 am 4 gitu. Apa sih yang susah? <tuh> Aduh dari tadi rasa gak ada soal yang susah eh. Mau nyari soal susah ah. Eh. <laughs> Mau nyari soal susah, saya kurang tertantang gitu. Kalau nggak susah, <laughs> sombong amat, katanya. <laughs> bisa ya, bisa nggak? Bisa coba nih, soalnya lebih panjang nih. Ah, sama aja, nggak ada yang susah. Ini coba, ada yang lebih susah nggak sih? <laughs> Kita bahas yang ini dulu atau mau ke sini nih? Eh, mana ya? Tadi tadi kita ngejain soal yang ini nih. Kita ngejain soal yang ini nih. Mau lanjut ke sini apa? Kita cari-cari soal yang lain gitu. <laughs> Asal kurang tertantang. Cina. Nggak apa-apa deh, kita belajar yang ini dulu, beresin dulu. Beresin satu halaman-satu halaman ya, biar kita pintar bersama gitu kan. Kan belum tentu bisa menurut saya, bisa menurut kalian gitu kan ya. <laughs> Nomor sembilan. Ini SD. Nomor 9. Aduh, ini waktu, waktu SD juga kalian tuh pernah belajar aljabar, cuma kalian nggak ngeh aja ya. Ini lihat, kalau udah ketemu-ketemu huruf kayak gini tuh ini sebetulnya aljabar, tapi kalian nggak ngeh ya. Pas pas dengar di SMP gitu, belajar aljabar aduh susah gitu ya. Udahlah, ada huruf-hurufnya susah gitu ya. Padahal di SD juga udah pernah belajar, cuma nggak ngeh aja. Ya, ini bukunya aku sematin, ada kunci jawabannya kok. Tenang aja, kalau kalian beli buku-buku di keranjang itu udah ada kunci jawabannya. Udah, ini kalau kerjain kayak gini aku bilang juga gak usah dibikin pusing. Kita kerjakan satu-satu ya, dari yang ter ini loh. Ini dulu nih yang kita hitung ya, karena ini kita nggak tahu nih angkanya berapa ya. Iya, keluarin lagi tabel keramat kita. Ayo, berapa nih akar pangkat 3 dari 27? Berapa ya? Akar pangkat 3 dari 27. Makan apa pintar <laughs> matematikan? Makan apa ya? Makan rumus kayaknya. Makan apa kita? Makan apa saya ya? Makan apa saya? Aduh, ya makan sama lah. Makan sama kayak kalian gitu kan. Kalau di Bandung tuh makannya ya seblak, bakso aci gitu kan. Babasoan gitu ya. Kalau orang Bandung kan gitu makanannya. Sesundaan gitu ya. Makan sambel kayaknya. Enggak <laughs> canda-canda saya Ya belajarlah latihan Kalau pengen bisa matematika ya latihan gitu loh Saya bisa kayak gini karena berlatih gitu Kalau nggak pernah berlatih mah nggak bisa lah Sama aja bengong juga bingung gitu Ya cari yuk bilangan pangkat 3 yang hasilnya 27 ya Oh ini tiga Iya bener ih Nah ini bisa aja kalian tebak ya Aduh gampang kan bisa ditebak aja kan Bilangan apa sih dikali 3 hasilnya 12 gitu kan Bilangan apa sih yang dikali 3 hasilnya 12 belas Iya <geler> kita nggak usah pakai rumus-rumus aja bar gitu kan kalau pusing pakai logika kita aja misalnya masa sih kalian waktu kelas 3 SD kan belajar nih titik-titik sama ibu guru diajarin gitu kan ya anak-anak titik-titik dikali 3 adalah 12 berapa kan nilai yang di titik-titik ini oh kalian bisa jawab dengan lantang ya empat <geler> begitu angkanya diganti huruf bingung apa ya apa ya <geler> Mau aja dikibulin sih masih sama si matematika itu. Iya saya sama aja kan konsepnya. Ya. Jadi jangan benci sama aja. Tapi kalian juga udah pernah belajar di SD. Ah gak nyadar aja ya. Gitu. Udah gampang kan. Ih gampang banget. Apa sih susahnya dari tadi. Nggak ada yang susah. Bunda-bunda di sini yang pusing sama per anaknya kenapa 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 aduh bun tenang bun tenang bun jangan sepanang dulu ya bun Ayo nomor 10. Waduh, ini udah huruf, angka, apa ini? Enggak ada angkanya, huruf doang. <laughs> ini pengertian ya, ini pengertian nih. Ini pengertian ya. Ini sebenarnya bisa kalian praktekin gitu pakai angka nih, biar lebih kebayang pakai angka aja nih. Misalnya kita ambil angkanya A-nya 2 nih, gitu kan? 2 pangkat 3 ada 8 gitu kan? Maka gitu ya. 2 itu adalah apa gitu ya. Dapat dua itu 8 sama tiganya diapain? Tadi aku udah ajarin ya. Nih kan ada nih contekannya. <laughs> ya kalau 10 pangkat 3 saya 1000 nih. Berarti 10 itu artinya apa? Akar pangkat 3 dari 1000 gitu loh. Ya ini pemahaman aja nih. Jadi akar pangkat 3 dari 8 gitu loh. Berarti ini gimana gimana gimana? Kalau pakai huruf berarti yang mana yang mana? Yang mana jawaban yang benar? Coba coba coba. Coba jawaban yang mana mana a b c d a b c d e f g h i c. <laughs> mana mana jawaban yang benar coba coba kalau pakai angka kan ngerti kenapa kalau kalian pakai huruf udah langsung mundur sih bingung aku <laughs> musuhan banget sama si huruf ini kalau udah ketemu di matematika ya <laughs> ini dilihat sayang sama aja kan aku pakai angka tuh di bawah digambarin ya jadi kalau misalnya hurufnya diganti berarti gimana gitu kan sama aja kan. Sama aja kan? Betul? Iya sama aja A nya sama dengan gitu kan? Iya jadi cara nyari A ini berarti tiganya ini jadi apa kalau pindah? Akar gitu ya. Nah gitu loh. Nih lihat lihat contoh bawahnya ya. Gitu. Aduh jangan di skip. Atuh dapat soal kayak gini. Kenapa di skip? <laughs> ah, udahlah katanya matematika huruf doang kagak ngerti aku ini. Ah, udahlah skip aja. Eh, daripada gampang banget itu cuma gitu doang diskip gitu kan. Aduh. Sayang sekali kan harusnya dapat 100 jadi cuma 96 ya. <laughs> Kalau enggak nilainya udah pas KKM nih salah satu jadi aduh di bawah KKM gitu ya. Aduh, gitu kan sayang sekali ya. Makanya jangan skip-skip atuh. Ah, tenang tenang kita belajar ya. Nomor 11. Ah, 11 mah gampang nih. Gampang susah nih. <laughs> SMP besok sayang SMP besok aku ngelive SMP ini bukunya aku pakai aku sematin uh, bunda-bunda adik-adik teman-teman nih tuh bukunya buku tematik ya ini aku pelajarin kelas 5 ya aku ajarin kelas 5 ini bukunya ada yang kelas 1 sampai kelas 6 kalau mau samaan boleh ada full pembahasan ya bisa ya mumet mumet kenapa ih kalau pakai angka ngerti nggak <laughs> begitu ganti ke huruf langsung pusing ah kamu mah Fokusnya kan ini aja, pokoknya kalau akar pangkat tiga, eh, kalau pangkat 3 ini pindah gitu ya ke sebelah kanan, jadi akar gitu loh, gitu aja fokusnya. Ini kan angka dua nya tetap, betul nggak? Nggak berubah kan? Tiganya aja yang berubah, begitu loh. Oke, sebelas bisa ya? Bangun ruang itu bangun dimensi 3 ya. Ya, yang dimensi tiga yang mana kan? Kalau segitiga mah cuma gini doang gitu kan? Persegi gini doang gitu kan? Trapesium juga gini doang. Ikan. Ya, oh, tiga dimensi berarti balok ya. Ih bisa gampang kan? Aduh, gampang sekali. Wah masuk ke rumus-rumus nih. Nih yang mau belajar bangun ruang mana nih tadi? Kita belajar bangun ruang. Nomor dua belas. Ada lesnya? Ada dong. Ada. Tinggal klik link di bio aja. Pilih bimbel logos. Pilih bimbel logos ya, ini pelajaran kelas 5 ini nanti diulang di kelas 6 sayang Kalau kamu kelas 6 nanti semester 2 tuh belajar, uh, belajar ini juga Ini diulang ini <laughs> Kalau kelas 6 udah pasti harus belajar ini Harus bisa menguasai ini ya Karena nanti semester 2 kamu belajarnya dari kelas 4, 5, 6 gitu loh Yuk kita kerjain nomor 12 ya Waduh apaan nih soalnya Rusuk 3 satuan katanya Rusuk R aja ya aku singkat ya Volume apa volumenya? Ayo, pada hafal nggak rumusnya? Volume kubus apa? Oh, nggak Google hela aja Nggak Google hela ah volume kubus apa ya? Ah, ada yang belum hafal rumusnya? Hafal nggak rumusnya? Hafal tidak tidak. Siapa yang belum hafal? <Sina> Balok numah eh kubus tuh mana gitu nyaho Kubus yang mana juga aku nggak tahu katanya. Nih saya saiku. Udah hafal belum rumusnya? Bisa ya. <Saya> nih yang gak hafal nanti bisa nih. Ambil dari buku ini ya nih. Rumus volume nih. Tuh. Ya. Jika ininya dia simbolnya sisi ya. S ya. Berarti aku ganti R aja ya. Berarti R pangkat 3. Wah hebat semua eh ya di sini. Ini yang nonton kelas berapa sih penasaran aku. <guluh> Kok lancar jaya gini jawabnya lancar jaya ya. Lancar sekali nih jawabnya. Buku yang mana? Yang mana sayang ini buku rumus. Buku rumus mah itu tuh. Ini kita kerjain sampai nomor 13 ya sayang. Satu nama lagi sayang-sayangku nge-live-nya sebentar lagi sudah kelar. Abis itu mau spill buku sebentar. <laughs> Udah ini tinggal dimasukin aja. Ah, tinggal lihat tabel keramat aja. Tiga pangkat tiga berapa hasilnya? Makanya tabel keramat ini sangat ber, ber, ber berhasiat ya. <laughs> 27. Ih rebes. Gitu loh. Buku rumusnya di keranjang nomor 9. Yang nanya. Ini di keranjang nomor 9 sayang. Nih. Mau nyari volume, mau nyari sisi ada rumus rumus lengkapnya ya, mau nyari luas gitu. Nyontek dulu saya juga. Enggak, saya mau udah hafal, cuma bisa kalian nggak percaya aja gitu ya. <laughs> Lanjut satu nomor lagi. Satu nomor lagi. Luas alas kubus. Oke. Okay. Ini bacanya luas alas kubus ya. Bukan luas kubus ya. Bedain ya. Bedakan antara luas alas kubus sama luas kubus. Setnya. gambar dulu. Udah menyerupai kubus belum? kayak balok ya kubus itu punya ciri-ciri sisinya sama semua ya punya ciri-ciri ini -ciri apa ini rusuknya sama semua nih misalnya aku tambah rusuk aja atau sisi juga boleh lah ya bebas sih tergantung gurunya biasa maunya sisi emonya s atau r gitu ya bebas bebas ya <tuh> ini diketanya luas alas ya jadi jangan pernah masukin rumusnya eh, luas kubus beda beda ya luas alas, alas gitu loh, alasnya. Alas kubus bentuk apa? Ayo pada tahu enggak? Misalnya kita punya dadu nih, lihat alasnya. Bentuk apa sih menurut kalian? Alasnya bentuk apa nih? Gitu ya nih kalau aku belah gitu si alas nih. Si alas yang di sini ini aku gambar lagi di sini ya, bentuknya apa sih? Karena diketahuinya luas alas nih, luas alasnya 81 gitu kan ya. Yang ditanya apa sih? Oh, tanya, tanya panjang rusuk doang. Yang ditanya panjang rusuk, say, alasnya bentuk apa pada tahu nggak? Kan ini sisinya sama ya, kalau yang sisinya sama gini, berarti bentuk apa? E, per persegi ya? Iya, jadi kamu fokusnya luas alas, luas alasnya bentuk persegi nih, berarti luas persegi apa gitu rumusnya? Ayo, pada tahu nggak luas persegi apa nih? Luas alasnya itu adalah luas persegi, luas persegi apa? Ada yang belum hafal? Ya bujur sangkar sama aja ya. Persegi atau bujur sangkar ada. Eh boleh. Yang gak hafal lihat dulu nih. <laughs> Nyontek dulu rumusnya. Luas sisi kali sisi itu ya. Luas itu sisi kali sisi ya. Sisi kali sisi atau S kuadrat ya. Karena perkalian berulang itu kan bisa ditulis menjadi bentuk pangkat ya. Ya diisi di sini nih. Aduh gampang banget. Bilangan kuadrat apa yang ada ya, bilangan apa di kuadrat hasil 81? Ayo, pada bisa dong. Pada bisa dong. Iya, kalau di buku ini ya ada semua rumus matematika, betul ada. Ada, ada. Saya buat anak SD tapi 456. Kalau nyari rumus SMP di situ kagak ada. <laughs> nomor 9 ya. Ini keranjang nomor 9. 9 sayang sayangku. Apa ini bilangan pangkat 2 yang hasilnya 81? Jangan kalian bagi 81 bagi dua ya. Aduh, ini siapa nih yang jawab kayak gini? <laughs> aduh, jangan jangan kayak gini, jangan. Ya cari bilangan apa nih yang bilangannya sama kalau dikali hasilnya 81 gitu loh. Apa ya? Iya, 9 ya. Bisa ya. Oh, bisa. Gampang kan? Udah deh, gitu beres. Ya. SMA ada dong, ada rumus SMA ada, rumus SMA tuh top genius ada di paling bawah. Bentar aku spill ya abis ini. Udah paham belum sampai sini? <laughs> yang pusing kenapa say? Ini di sini kenapa yang pusing kenapa sih? Pada pusing kenapa? Coba coba curhat dulu gitu ya. Coba kita curhat dulu sayang-sayangku kenapa kalian pusing? <laughs> Oke okay, next kita minggu depan lanjut ya, kita lanjut ke materi lainnya. Kayak gitu aja saya sahi saiku kenapa sih kalian pada pusing kenapa? Curhat dulu dong di sini. Yang mau SS ada yang mau SS enggak? <laughs> ada yang mau SS enggak? Enggak mau SS, SS mau enggak? Iya sebentar sayang, harga bukunya berapa? Tinggal cek aja di keranjang kuning cantik-cantikku. Mau di spill sebentar ya, aku ya aku ambil HP dulu sayang-sayangku. HP-ku lagi dicas, sabar ya. Mau ngajarin masuk ini. Sebentar. Ini aku ajarin ya yang belum bisa. Ini SS dulu sok nanti yang kek gitu ya. Buku King Biro SMP sama buku King SMP lain-lainnya ya. Oh iya boleh sayang. Iya sebentar aku ajarin cara klik link di bio nya. Sabar. Kamu klik, -klik kliknya kemana? <laughs> Kamu kliknya kemana tuh yo? <laughs> Nih SS dulu ya. Kalian bisa belajar lagi nanti di rumah ya. Cara belajar matematika itu dengan berlatih ya, bukan dihafalin. Jadi jangan pernah kalian ngafalin cara aku gitu. Jangan pernah ngafalin cara, berlatih, kerjain sendiri ya. Soalnya dibaca lagi terus dikerjain lagi. Nih, kelihatan enggak? Bentar ya, ini lagi ambil ini. Sebentar internetnya lalot, eh. Internetnya lalot sekali hujan kayaknya. Darling, iya darling, darlingku. <laughs> iya darling. Kenapa kenapa saya saiku? Kenapa saya saiku? Iya besok SMP saya mau ngelas tiap hari tiap kelas kok tenang aja gitu ya jangan kangen sama saya tiap hari akan ketemu saya terus gitu. <laughs> sebentar ya internetnya lalot eh Udah ini? Eh kelihatan nggak? Iya boleh, boleh di spill buku. Boleh, boleh. Boleh, boleh nanti aku spill. Sebentar ya, wifi-nya agak jelek. Eh. Udah sayang? Ini soalnya kalian uh, SS juga ya. Jadi cara cara belajarnya gini loh. Cara belajar matematika paling efektif itu kalian jadi jawaban tadi yang di SS itu nanti kalian lihat saat nanti kalian udah beres belajar ya. Jadi misalnya kalian kerjain dulu ini nih ya, dikerjain dulu sendiri nih. Kalau misalkan mentok nggak bisa jawab baru nyontek jawaban saya ya. Begitu cara belajarnya ya. Jadi jangan pernah menghafalkan cara cara apa tuh cara saya ngitung gitu ya. Jangan ngafalin jawaban gitu loh. Tapi dicoba dulu sendiri ya. Sebentar. Ini udah DSS soalnya. <laughs> Aduh kalau urusan hati memang susah ya sayang. Kan lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ada lagunya kan. <laughs> Ini udah. Ini bukunya yang disematin sayang. Yang disematkan. Bentar aku lagi mau nge itu, ngajarin cara masuk ke bio. Cuma internetnya tuh, internetnya lalot banget. Internetnya lalot sekali, yang HP satu lagi. Bentar. Ini buku rumus, ini bisa semua pelajaran, eh semua pelajaran, ada matematika, ada IPA. Ada matematika, ada IPA ya. Ada matematika, ada IPA. Ih kenapa nggak mau masuk, bentar. Ini buku rumusnya kalau ini ada buku bentar aku pin ya bukunya. Sebentar ya internet aku di HP satu lagi nya lalot sekali ini. Aku jadi bingung. <laughs> Mau ngajarin cara masuk. Eh, ini, ini udah nih kayaknya. Ini sayang nih. Nih kamu ke sini ke MSH bisa kelihatan nggak? HTTPS MSH bla 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 itu ya. Klik gitu ya. Oke. Okay. Terus kamu pilihnya yang paling atas Bimbel Logos ya, Bimbel Logos klik. Scroll paling bawah, tuh ada muka saya gitu di situ. <laughs> yang kepo muka saya. Nih, klik link di sini chat lewat WA gitu loh. Enggak, enggak download-download sayang. Kamu salah pejet mungkin. Kalau kamu pejetnya ke sebelah kanan, iya, itu kan jadinya gitu ya. Salah pejet mungkin. Ke bawah, pe bukan di bukan ke samping ya, ke bawah. Ke bawah. Paling bawah. Begitu ya. Sudah jelas ya? Aku spill buku dulu nih. Jawabannya belum di SS, aduh cantik. Tadi aku udah SS, sebentar atuh sayang ya, aku spill dulu buku sebentar ya, cantik. <laughs> kamu kemana, tuh tadi, atuh kamu kemana, ih. Kamu kemana, atuh sayang. Nih buku rumusnya nih. Ini buat SD dulu ya, tuh, 456 tuh SD. Ini buku rumus, pokoknya kalau nyari rumus apa aja ada di sini. Nggak cuma rumus doang, jadi dia kasih penjelasan rumus-rumusnya dipakai buat apa, ada latihannya nih. Latihannya ada pembahasannya. Latihannya lima nomor karena kan memang bukan fokus di eh, apa tuh di buku bang soal kan. Ini lebih ke buku rumus ya, buku pocket. Ada IPA, ada matematikanya. Yang warna biru ini IPA, yang warna merahnya matematika. Gitu loh. Ini kalau buku SD yang ini. Yang tadi aku pakai bukunya per kelas, tematik. Ini aku yang aku pegang kelas 5. Kalau misalnya mau cari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada di keranjang, itu nomor 6. Aku sematin juga ya. Isiannya nanti mengikuti subtema tematik gitu. Jadi kalau tematik itu jadi soal-soalnya dicampur gitu, Bun. Atau teman-teman di sini atau adik-adikku. Udah ada kunci jawabannya ya, udah, tenang. Nah, ini misalnya lagi baca PPKN nih, nanti langsung sambung lagi ke bahasa Indonesia ya. Sambung lagi nanti ke IPS tuh. Bisa kelihatan enggak? Ya. Sambung menyambung menjadi satu. Ya, kayak gitu. Nah, ini ulangan hariannya. Oke, ulangan hariannya juga gitu. Jadi disambung menyambung nih. Nah, bisa lihat ya ini materinya PPKN nih. Terus IPA gitu ya. Nyambung lagi nih IPS gitu loh. Karena memang mengikuti tematik ya. Gitu. Tadi aku belajar matematikanya di bagian tengah deh kalau nggak salah. Nah, di sini. Gitu. Ya, ini kalau nyari per kelas, kalau nyari per kelas bisa pakai ini. Kalau nyari yang kelas 456 ada buku merek The King, sagi beli satu dapat uh, dapat dua. Beli satu buku ini dapat dua buku. Ya, ini semua pelajaran kalau merek The Kings. Ini yang aku pegang SMP. Tapi kalau di keranjang itu yang SD aku sematin. Itu buat anak SD yang warna merah ya. Ini aku sampelnya nggak dikasih yang SD. Karena kan nggak semua buku dikasih sampelnya aku. gitu Aku tahu kalau misalnya bukunya eh, gambarannya gitu ya. Kalau SMP kan kayak gini SD-nya juga mirip ya. Cuman bedanya cover sama isiannya dong. <laughs> kalau The Kings ini isiannya bukunya semua pelajaran ya. Semua pelajaran nih. Semua pelajaran. Ada matematika, IPA, IPS, eh, agama, PPKN ya. Nah buku merek The Kings bagusnya gini nih gitu kan aku spill bagusnya kenapa sih pakai merek The Kings gitu ya. Ini selain dia udah lengkap rumus-rumusnya gitu ya. Di sini dia lengkapi dengan barcode kayak gini nih. Ya tuh. Jadi misalnya kalau nggak ngerti materi bab satu ini kamu bisa nonton di barcode-nya dulu nih di videonya ya. Nanti diarahin ke video gitu. Ini juga soal-soalnya kalau misalnya nggak ngerti cara ngerjainnya, ada barcode barcodenya. Itu bagusnya kelebihannya situ aja. Ya, terus ngejelasannya detail sih per, per materi langsung kasih soal nih. Ada pembahasannya. Ya, ini ada matematika, IPA, dan lain-lain begitu. Ya, begitu. Ini buku SD satu lagi nih buku SD. Ini kalau buku SD menurut aku ini paling bagus buat anak-anak yang nggak bisa matematika ya. Atau bundanya pusing gitu ngajarin anak gitu kan. Pengennya sepaneng aja kepala nih, pengen pecah gitu. Tenang-tenang <laughs> bun, baca dulu buku ini bun. Biar biar agak nggak sepaneng sedikit ya. Kurikulum Merdeka nggak masalah. Ini buku bang soal, buku rumus. Ini nggak masalah. Ini bisa dipakai buat kurikulum apapun. Karena saya buka bimbel online dari tahun ke tahun ini terpakai ya. Nggak pernah mau kurikulum apa dari dulu kan kurikulumnya rubah-rubah terus. Sungguh sampai capek gitu rasaan beli buku terus. <laughs> tenang, tenang, tenang. Buku bang soal ini nggak masalah, nggak masalah. Mau kurikulum Merdeka, kurikulum kertilas juga nggak masalah. Kepakai kepake ya karena soal-soal kayak gini nggak pernah hilang rumus-rumus dipakailah pada saat ngejagain soal kan nggak pernah berubah gitu. Enggak ada daftar isinya. Ada, Bunda. <laughs> Aduh Bunda. Ada daftar isinya. Dia kan kasihnya kayak gini, Bunda Ayah nih, yang SD kalau beli nih. Nih aku jelasin ya. Jadi dia daftar isinya gini nih. Kalau ini dia kasihnya pembatas kayak gini ya. Jadi untuk matematika itu ini, nih matematika, IPA itu yang ini ya. Gitu ya. Nanti IPS gitu ya. Nah, dia Bunda lihatnya daftar isinya per ini nih, per gini lihat matematikanya di sini bun daftar isinya Ini aku jelasin ya yang the kings ya nih ini daftar isinya bun ya jadi daftar isinya per mata pelajaran ya oke okay. terus nggak uh, ada ipa ips ada bun itu dalam bentuk ebook ya bunda lihat paling belakang <laughs> belum dibuka semua nih bunda kayaknya bukunya bukunya agak-agak di di apa tuh namanya di bedah gitu ya ada bun di belakang scan barcode nya bentar aku cari dulu ya ada, ada kemarin itu ada scan barcode-nya. Ada scan barcode. Jadi e, nanti masuk ke, dalam bentuk ebook ya. Ini agama kan dia tulis ini. Ini tuh agama PPKN IPS-nya itu adanya di dalam bentuk ebook. Jadi harus download lagi gitu loh. Harus di download, Bun. Sabar ya, Bun. Ada, Bun. Kemarin aku lihat Aku kemarin jelasin juga. Saya so, kemarin ada yang nanya juga, cina katanya ada agamanya, tapi mana? Katanya gitu. Ada, tapi di mana ya? Bentar, aku lupa nih halamannya. Mungkin nanti aku kasih pembatas ya. Karena lupa aku juga. <laughs> ada nih. Ini bun. Nah, gitu loh. Nah, ininya di barcode ya. Yang beli buku King SD nih. Aku kasih info ya. Di bukunya itu memang cuma ada empat pelajar ini. Nah, buku yang ininya. Ini nanti dalam bentuk ibu e gitu bun. <laughs> e ini di-scan aja nih, di-scan. Di-scan ya. Di-scan aja, di-scan. Di-scan, Bun. Di-scan ini, nanti keluar, nanti dia keluar ininya. Di-scan ya, jangan lupa ya. Karena dia bentuknya dalam bentuk ibu e Soalnya ini bukunya e, udah semua ada AKM ada gitu kan. Ya. Nah, ininya jangan lupa di-scan barcode ya. Iya, udah selesai sayang, kamu ke mana tadi? Astaga. <tuh> kemana kemana ini kalau khusus MTK yang ini ya untuk SD ya bentar sayang sabar aku speed SD ya nanti ke SMP biar satu-satu gitu gitu ya yang merk The Kings ya jadi jangan ini jangan boleh nanya gitu nanya aja ya kalau ada yang nggak jelas kalau misalnya belinya di aku gitu nanti aku bantu jelasin ini kalau buku yang ini nih, kalau matematika aja nih, kalau buku butuh buku matematika aja buat anak SD, ini ini paling cocok buat anak SD. 4, 5, 6 ya, 456 kepisah-pisah 456 ya jadi nggak dicampur-campur nih. Kalau misalnya Bunda anaknya kelas 4 bisa kepake 3 tahun bukunya ya. 4 ya kepisah-pisah. Jadi nggak digabung-gabung gitu, nggak dicampur-campur ya. Nah, ini aku uh, jelasin dulu gitu kan. Ini bagusnya apa sih? Ini bagusnya dia itu ngasih materi sedikit nih ya. Materinya cuman gambar kayak gini. Berapa sih pecahannya? Cuman ngasih materi segini nih setengah halaman ini ya. Dia udah langsung kasih latihan soal serupa ya. Ini serupa banyak Langsung kasih latihan soal banyak ya. tuh. Masuk lagi ke pecahan senilai ya. Pecahan senilai ini cuma ngejelasin cara menyederhanakan pecahan gitu kan. Dengan cara mengalihkan atau membagi. Langsung kasih soal serupa lagi ya. Ini aku yakin anak yang tadi gak bisa pasti bisa ya. Karena ini penyampaiannya materinya detail. Sedikit-sedikit tapi latihannya banyak. Nah itu memang kunci biar bisa matematika itu ya begitu. Udah ada kunci jawabannya ya. Sudah ada kunci jawabannya. Oke? Gitu, yang matematika. Eh, yang matematika SD maksudnya. <gurna> Ada yang mau SS jawaban nih, SS dulu atau sok nih, mana? Mau SS mana nih? Abis ini aku spell SMP ya. Buku SD yang tadi aku pegang, bentar, udah aku sematin belum? Waduh, abis? <gurna> Langsung abis, weh. Waduh. Waduh, waduh, waduh. Ini mau SS mana nih anaknya? Mana nih hadir nggak? Coba bantu komen. Langsung habis weh, bukunya. Udah aku sematin langsung habis bentar. Aku cari dulu ya yang masih ada bukunya. Ini yang SS sudah 321. 321 cekrek 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 cekrek. Sudah sayang? <kuh> nih yang ini terakhir ya. Itu bukunya udah aku refill ya. Ada di keranjang nomor satu yang tadi buku SD buat dasar. Udah ini yang SS? Tadi yang minta SS? Udah? Udah ya? <kuh> ini buku rumus nih. Buku rumus pin nomor tiga. Tiga apa sih? Udah ya, tadi tiga udah di-spill. Apa sayang kamu komen apa? Ya udah sayang itu kan tadi aku udah spill ya. SD Senin aja jadwalnya Bunda Ayah. <laughs> <laughs> iya Bunda, nggak apa-apa kalau misalnya beli bukunya di aku, komplain aja misalnya kalau ada yang kurang ya, nanti aku bantu jelasin gitu kan. <laughs> Soalnya main juga ada yang nanya, kenapa katanya di tulisannya ada agama, ada PPKN tapi di bukunya kagak ada gitu kan. <laughs> Ini buku rumus buat anak SMP ya. Bentar aku pin dulu bukunya. Pada komen apa? Sudah komennya pada cepet gitu ya teh Komennya meni pada cepet gini, pusing bacanya juga. Matanya nggak secepet itu gitu kan? Nomor tiga udah ya. Ini MTK SMP nih. SD udah udah aku isi ya. SD di keranjang satu. SD di keranjang satu nih yang mau matematika udah full pembahasan bunda juga bisa ikutan belajar ya ini SMP yang cantik yang cari nih buku rumus paling lengkap ya ini buku rumus merek apa nih merek apa ini aku lupa merek The Kings juga ya merek The Kings ternyata ya ini kumpulan rumus kelas 789 oke udah ada latihan soalnya juga ya nanti dikasih tip and trick apa tuh rumus-rumus cepat juga dikasih tahu sama dia ya aku kemarin baca-baca ada tip and tricknya gitu mana ya ada tip and tricks. Nah ini nih tuh ada trik-trik gitu ta. Nuh kayak gini-gini ya. Bukunya kayak gini-gini nih. Ada kayak gini. Ya ini aku lagi ngespil SMP ya. Nih SD tadi udah kelar udah aku semua spill ya. Ada trik-trik kayak gininya nih kalau buku The Kings gitu buku rumusnya ya. Nanti ada latihan soalnya ada gitu kan. Tuh ada dikasih rumus praktis kayak gitu ya. Nih ada latihannya ya. Jadi biar kamu bisa latihan gitu sama rumus-rumus yang tadi dipakai ya. Biar ada ada ngertinya gitu ya. Kalau dikasih rumus doang bingung kan digunain buat apa gitu ya. Nah nanti kamu bisa latihan ya. Ada kunci jawabannya. Ini buat SMP ya. Ini buat SMP. Kalau buku rumus. Bentar satu-satu aku spill nih. Kalau bukunya per kelas ya. Kalau nyari buku per kelas. Ini udah paling bagus menurut aku. Karena ini udah paling lengkap kalau per kelas ya. Kalau per kelas bisa pakai per pelas udah full pembahasan. Buku-bukunya dipakai di kurikulum merdeka sama kurtilas atau kurikulum apapun bisa, bisa gitu ya. Nggak masalah. Ya, ini yang aku pegang kelas 9 ya. Ini ada kelas 7 8 kalau nggak salah. Kalau nggak habis gitu ya. <laughs> kalau nggak habis. Ini aku yang kelas 9 aku aku pegang. ada yang IPA ada yang IPS ya. Udah full pembahasan. Nih, kalau nyarinya per kelas bisa pakai Bu Pelas. Ini per pelajaran per kelas gitu kan. Kalau pengennya nyarinya cuman aku nggak bisa yang matematika aja gitu misalnya kan butuhnya yang kelas 7 doang misal gitu ya boleh boleh beli pakai buku ini ya ini bukunya udah full pembahasan nanti ada rangkuman materi ada gitu ya ada rangkuman materi ada apa ini namanya latihan soalnya ya ada 65 nomor ada sekitar 65 nomor di di buku ini udah ada full pembahasan ya oke gitu lalu ada buku SMP yang lain kalau pengen nyarinya per kelas semua pelajaran banyak buku SMP sabar ya Tadi kan The Kings juga buat SMP itu yang 789. Ini kalau misalnya nyari buku SMP, nyarinya per, per kelas tapi pengennya semua pelajaran. Kalau yang tadi Bu Pelas itu kan cuma matematika sama IPA aja ya. Kalau yang ini ada yang kelas 789 nih. Aku pin yang aku pegang aja ya. Nomor tiga kan tadi udah di spill. Untuk SD tadi pakai yang itu aja. Supaya MTK matematikanya habis. <laughs> aduh, meni pada gercep di sini bunda-bunda eh. Masa habis lagi? Bentar, 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 bentar. WJ. Sebentar, sebentar, sebentar. <laughs> aduh, aduh, aduh. Ini pada gercep semua ini. Sebentar. Aduh, buku rumus SD. Sebentar. Tak bentar aku cariin dulu ya tangan jempolnya meni pada gercep gini kayak kayak lagi rebutan apa gitu ya <tuh> kok pada cepet abis ini aduh netizen tercinta ini ya sebentar aku cariin dulu ya sebentar bun Bentar, masih ada di toko lain sih sebentar ya Sebentar aku cari dulu buku rumusnya. Buku rumus eh buku S, eh, kelas 4 SD banyak sih, Bun. Sebentar ya. Ini lagi nyari dulu buku rumus yang habis nih. <tuh> Udah kayak ini aja apa sih? Aduh gak keluar gambarnya eh. Bentar ya, ini judulnya apa sih buku rumus SD-nya? Kok pada gercep aja nih? Bentar ya bun Keluar nggak muncul nggak Abis <laughs> Aduh 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 Sebentar aku lagi nyariin nih Keluar nggak bentar Banyaknya IPA ya Iya abis bun Uh, paling kalau enggak besok aku cariin ya kalau bundanya minat nanti aku cariin malam ya di toko lain Nanti aku isiin besok ya kalau misalnya bundanya minat besok join lagi aja sore aku nge-live lagi kan Kalau enggak siang aku suka nge-live Iya <laughs> eh, abis bun nanti aku suruh selernya isi dulu ya Abis hmm, Abis ya Ini yang tadi nanya buku matematika bisa pakai yang ini ya kelas 456 ini bukunya amat sangat bagus buat anak-anak yang nggak bisa matematika. Bunda juga bisa belajar ya. 4, nih. Kalau kelas 4 bisa kepake 3 tahun bukunya. Bisa kepake 3 tahun ya. Nah, karena ini materinya nanti kepisah-pisah 4, nya Isiannya detail ya. Isiannya detail ini. Isiannya sangat detail ya. Karena dia ngasih materinya sedikit-sedikit nih. Tapi latihan soalnya banyak ya. Itu memang buat Anak-anak uh, yang apa sih, nggak bisa matematika ini sangat bagus gitu Karena dia ngajarinnya materinya sedikit-sedikit tapi latihan soalnya banyak ya Udah ada full pembahasan Sudah ada full pembahasan ya Mana sih pembahasannya? Oh ini Nah ini kunci jawabannya di belakangnya langsung ya Kalau nyari buku yang matematikanya aja ini udah paling bagus Kalau nyari bukunya uh, semua kelas SD Tadi ada di keranjang nomor 11 ya, nomor 11 itu 11 itu per kelas Buat semua pelajaran. Aku ke SMP dulu ya. Aku ke SMP nih. Kalau semua pelajaran nih SMP ada yang kelas 7, 8, 9 ya. Ini pelajarannya semua pelajaran nih. Aduh, aduh matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris, Indonesia ya semester 1 dan 2. Ada kelas 7, 8, 9 ya. Ada kelas 7, 8, 9 Pada komen apa nih? Nomor tiga, nomor tiga udah ya? Ini buku SMP perkelas ya, tapi semua pelajaran nanti isiannya kayak gini. Aku spill daftar isinya ya. Nah ini isiannya nih. Semua materi di SMP kelas 8 ada di sini ya. Ini buat ngebantu apa sih kalau misalnya di sekolah nyari-nyari soal latihan gitu. Ya bisa ke sini. Ini semua pelajaran ada bahasa Indonesianya tuh, ada bahasa Inggrisnya, ada IPA, IPS ya. Gitu. Isiannya kayak gini nih nanti. Ada teorinya tuh, ada teorinya dulu ya. Ada teorinya dulu, terus nanti ada apa tuh namanya? Ada latihan soalnya nih kayak gini ya. Ya, nanti e, kunci jawabannya di paling belakang nih. Nah, kalau nyari kunci jawaban nanti lihatnya di belakang ya. Lihatnya di belakang. Itu kunci jawabannya di paling belakang dia. Ya, bukunya seperti itu. Ya, ada IPA, IPS, matematika khusus anak kelas 8 atau kelas 7 atau kelas 9 dipilih aja ya. Dipilih sesuai kelasnya. Oke. Okay, <guluh> Kalau paling lengkap buku udah merek The Kings sih semua pelajaran. Ini khusus buat anak bisa dipakai buat anak kelas 9 ya. Kalau misalnya mau menghadapi ujian akhir. Ini beli satu dapat dua. Eh, enggak deh yang ini mah, maaf. Yang SD yang beli satu dapat dua mah. <guluh> yang ini mah enggak ya. Yang ini enggak beli satu dapat dua yang ini. Ya yang habis bukunya yang nyari buku rumus SD besok aku isi lagi ya. Aku suruh sellernya isi gitu ya. <laughs> Jempol-jempol bunda-bundanya ini pada cepet gitu ya. Ada kayak kita lagi giveaway gitu. Pada sold out. Sold out langsung. Ini isian merek The Kings ini bagusnya gini ya. Bunda-bunda aku eh teman-teman aku jelasin. Ini uh, jadi dia kasih apa tuh? Ini materinya nih materinya nanti para daftar isinya itu per ini ya ada pembatasnya nih ya jadi daftar isinya nanti dilihat nih ini ini materi kedua nih belajar IPA kan nih daftar isinya di sini gitu ya jadi jangan nyari daftar isi di depan gitu ya daftar isinya per per ini nih per apa sih per, per batas ini ya per batas ini gitu nah kalau kamu nyari daftar isi nyarinya di sini jangan di depan di depan nggak ada gitu ya nah buku merdeking bagusnya apa ini aku kasih tahu bagusnya yang SD lagi beli satu dapat dua yang SD beli satu dapat dua yang SMP enggak ya? Ini isiannya kayak gini nih, misalnya ini rangkuman rumusnya ya udah pasti dikasih nih materinya. Ada contoh soal, ada latihan soalnya, terus ini ada pembahasannya ya. Jadi latihan soalnya kamu kerjain sendiri nih, tapi misalnya kalau nggak bisa ngejain, nanti bisa nyontek jawabannya ya udah langsung dibahas di belakangnya. Nah bagusnya merek The King sini dia di setiap materi ada barcode seperti ini ya. Barcode ini membantu kalau anak-anak nggak ngerti gitu yang ditulis ini apa sih, kagak ngerti nih, apaan sih nih. <laughs> Belajar apa tuh ini? Kagak ngerti aku tulisannya tulisan dewa gitu ya. Bahasa alien gak bisa dibaca. Bisa ya, bisa di barcode aja ini pakai aplikasi atau ke Google bisa. Pilih scan barcode, nanti tinggal scan aja masuk ke video pembelajaran. Nanti ada soal-soalnya nih kayak gini ya. Ini juga ada barcode-nya. Barcode-nya buat apa? Misalnya nggak ngerti nih yang dibahas ini apa gitu. Kenapa bisa kayak gini jawabannya gitu ya. Langkahnya kenapa sih kok bisa kayak gitu misal? Nah kamu barcode aja ya kalau misalnya nggak paham. Kalau biar merek The King situ aja sih. Karena di tiap halamannya banyak video pembelajaran tuh. Ya bisa dilihat. Ya ini tuh banyak. Banyak semua. Tiap buka halaman ada aja gitu ya. Oke yang ini bukunya udah paling lengkap kalau buat anak kelas 9. Anak kelas 7 boleh pakai ini? Nggak boleh dong. Boleh. Boleh, nanti kamu belajarnya yang materi yang kamu pelajari misalnya kelas 7 ke dilihat di daftar isinya matematikanya lagi belajar apa gitu kan ya. Berarti kamu lihat gitu ya. Misal kelas 7 kan lagi belajar bilangan bulat nih sama pecahan. Nah, berarti ini kan materi kelas 7 gitu. Kelas 8 bisa nggak pakai ini? Bisa. Nanti kepakai 2 tahun bukunya. Kalau kelas 7 untung nih, kepakainya 3 tahun. <laughs> Disimpan buat nanti gitu. Nah, kelas 8 ini kan lagi belajar pola bilangan nih ya, pola bilangan, terus nanti garis, gradien kayak gitu kan? Nah, nanti dilihat aja ya sesuai dengan judul yang kamu pelajari di kelas 8 gitu loh. Ya. Ini buku merk The Kings udah paling bagus. Yang SD lagi bisa tuh dapat 2. Oke, yang SMP ada buku apa lagi ya? Mau nyari buku apa? Eh mau dispil buku apa lagi? Tadi ada yang minta dispil buku biologi Asan. Kalau buku SMA ini ada yang buku, buku rumusnya, aku ada mereknya Genius ya. Genius. Aku spill buku SMA ya. SMA. Aku ada buku rumus ini yang bagus, lumayan lengkap ini top Genius ya. Ada fisika, kimia, biologi, matematika. Di sini, selain rangkuman rumus, dia ada latihan soalnya, ya. Selain rangkuman rumus, ini dia ada latihan soalnya, latihan soalnya udah full pembahasan, latihan soalnya sekitar 17 nomor. Udah ada pembahasannya, ya. Sudah ada pembahasannya, gitu. Ya, seperti itu isiannya, ya. Kalau nyari buku rumus, ini bisa pakai merek Genius. Kalau nyari buku soal latihannya bisa pakai hots ya. Ngasih eh wait di dia. Ngasih soal akar pangkat 3 yang tadi ke anak. Weh, atau ini pasti atau pasti bisa, gampang kan jadi nak. Asal harus hafal itu ya. Harus hafal apa tuh? Akar pangkat 3-nya ya. Ini kalau nyari buku materi eh, SMA nih, buku hot ya bisa dipakai ya. Buku hot. Aku lima menit lagi off ya, soalnya aku mau ngajar di zoom dulu. Tadi yang nyari buku biologi bisa ini dijadiin pilihan ya, buku hot ya. Buku hot itu beragam sih kalau soal-soal biologi, fisika, kimianya beragam ya. Dari yang mudah ke yang susah juga ada gitu ya dari yang ke muda sampai ke susah ada ya biologinya. Ini lebih lebih apa sih namanya? Bisa dipakai buat ujian olimpiade juga ya. <laughs> <laughs> iya syukur atunya ih cesplong langsung anaknya jadi resep matematika. <laughs> cesplong langsung anaknya langsung bisa eh langsung senang matematikanya. Iya sama-sama Wita. Langsung 100 nilai ulangan, namun belajar pangkat 3. Ini kalau semua pelajaran SMA nih ada di keranjang nomor berapa ini ya? Bentar. Ada di keranjang nomor 45 sama 46 ya, ini aku pin. Ini nomor 46 lagi diskon ya, ini harga aslinya 180.000 nih. Lumayan tuh dipotong 18.000. Lumayan dipotong harganya 18000 ya. Kalau nyari semua pelajaran anak SMA ini bisa pakai buku yang ini ya. Ini pelajarannya apa aja nih? Ini buat SOSUM ya. Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ekonomi, Geografi, Sosiologi ya. Ini ada yang SOSUM, ada yang Scientex. Scientex di nomor 45. Bukunya nanti isiannya kayak gini. Ada rangkuman materi dulu ya. Ada contoh soal, ada latihan soalnya nih. Ya udah ada full pembahasan. Nanti dapat CD lagi ya. CD-nya tuh ini uh, latihan soalnya banyak banget nih. CD-nya banyak banget nih latihan soalnya ya Gitu Ya kalau nyari buku SMA bisa pakai eh buku SMA yang semua pelajaran bisa pakai itu ya Kalau nyari buku Inggris ini yang lengkap ini bisa pakai buku ini Inggris bisa dipakai buat semua kalangan ya Bisa dipakai buat semua kalangan Mau anak SD mau yang kerja lagi nyari kerjaan gitu main belajar bahasa Inggris Boleh, boleh, boleh Boleh dipakai ya Soalnya belum diajarin. Oh, emang anak kamu kelas berapa, Nung? Eh, Wita? Anak kamu kelas berapa, emang? Ih, keranjang aku tuh gak keluar gambar buku, aneh pisan. Dua menit lagi aku off ya. Yang mau cowok silahkan di CO. Hai, hai juga. <coughs> Aduh, bat. <coughs> Bentar aku mau minum dulu, batuk. <coughs> hai, hai juga sayang. Ini buku SD yang The Kings, aku sematin aja ya. Ini lagi nge -lag gak sih? nggak tahu. nge gak? Enggak, aku lagi ngebales WA dulu ya. Jadi, diem meren. Apa tidak ada suara-suara aku? Uh, uh, apa tidak ada suara-suara saya gitu? Tenang, tenang, ada, ada di sini saya. Ada, ada di sini ya. Ini merek The Kings yang SD lagi beli satu dapat dua buku ya. Beli satu dapat dua. Tadi nggak <laughs> Iya kerkonsen ngechat <laughs> Maafkan ya. <laughs> Oke okay, aku akhiri dulu ya. Dadah Wita. Dadah Wita dadah semuanya. <laughs> Aduh jadi batuk nih. Sampai ketemu besok, ya. Semuanya, dadah-dadah-dadah.